selamat pagi SMA Sion. Bagaimana kabar teman-teman semua pada pagi hari ini? Saya percaya kita semua berada dalam keadaan yang luar biasa karena Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita semua. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam pujian dan penyembahan. Kita mau bersama-sama meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Dalam kondisi apapun, kami mau tetap bersyukur. Kami mau tetap menyembah Engkau, karena kami percaya saat kami datang dengan sungguh-sungguh, Engkau pasti turut bekerja dalam setiap perkara kami. Tuhan hadir di bait kudusnya. Yeah.
berlangsung bersama-sama, tetapi kami yakin Tuhan tetap hadir di antara kami. Dan kami mau tetap fokus, Tuhan. Kami mau bersama-sama meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan melihat setiap hati kami yang sungguh-sungguh ingin datang dan menyembah-Mu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you.
Mari kita sama-sama satu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami, menganugerahkan kami dengan berkat-Mu. Sekarang kami ingin memberikan persembahan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan berkati agar persembahan ini dapat berkenan dan juga dapat memperluas kerajaan-Mu. Dan Tuhan pimpin dan sertai kami agar kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. We want to declare that we surrender all our life to you, Lord. We will trust in you and we will not be afraid. Because we know that you hold our life in your hand. Thank you, Lord. You can bring all the stars, you can hush the raging storms, yet you warm me and you call me by my name. You can walk on the ocean, part the sea and half the sun, yet you see me.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari saya ajak kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan untuk kasih setia dan rahmat Tuhan bagi kami, di mana pada hari ini kami kembali boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh menyembah Engkau. Kami boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan sabda-Mu, mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi penuntun bagi kami, menjadi pedoman bagi kami di dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih, berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan. Berkati kami semua yang akan mendengarkannya. Biar Allah Roh Kudus membantu kami untuk memberikan kami hikmat dan pengertian, agar kami mampu menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu, menangkap maksud firman-Mu bagi kami sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, berbicaralah karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, anak-anakku yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah. Pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena hanya oleh anugerah Tuhan kita dapat beribadah kepada Dia. Hanya oleh anugerah Tuhan kita masih diberikan hati untuk menyembah Dia. Mari, tema kita pada hari ini adalah hati yang menyembah. Mari kita baca bagian firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 4 ayat 24. Yohanes pasal 4 ayat 24. Saya membacakan untuk kita. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Satu kali lagi. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yang kedua, Ibrani 12 ayat 28. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepada-Nya, dengan hormat dan takut. Satu kali lagi. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepada-Nya, dengan hormat dan takut. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, anak-anakku, setiap kita dicipta untuk menjadi penyembah. Sebagai ciptaan, Tuhan telah menganugerahkan kepada kita sebuah hati yang memiliki naluri penyembah. Karena memang pada dasarnya kita ciptaan. Karena kita ciptaan berarti ada pencipta. Dan pencipta harus mendapatkan respons dari ciptaan. Nah, kita sebagai ciptaan harus meresponi atas penciptaan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Bapak, Ibu, anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan. Oleh karena kita adalah dicipta untuk menyembah Tuhan, maka perlu kita pahami dan kita mengerti sikap hati yang menyembah kepada Dia, kepada Tuhan. Sikap hati yang benar, itu harus menjadi pergumulan kita, itu harus menjadi pemahaman kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu senkaca oleh Tuhan, kita perlu belajar mencari kebenaran ataupun menggali kebenaran sehubungan dengan sikap hati yang menyembah kepada Dia. Karena kalau kita tidak mengerti, kalau kita tidak memahami, atau kita tidak memiliki hati yang seperti yang Tuhan kehendaki bagi kita untuk menjadi hati yang menyembah kepada Dia, maka segala ibadat kita, segala penyembahan yang kita lakukan bisa menjadi sia-sia di hadapan Tuhan. Bisa menjadi sesuatu yang tidak berkenan kepada Dia, tidak menyenangkan hati-Nya. Oleh karena itu, kita harus belajar. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan yang berikut, bahwa seringkali sebagai penyembah, masalahnya kita sering menyembah bukan dengan hati yang menyembah. Apa maksudnya? Seringkali ketika kita datang menyembah kepada Tuhan, hati kita itu tidak seperti yang Tuhan inginkan. Sehingga kita datang bukan seperti sebagai sikap yang menyembah kepada Dia. Di dalam Yesaya 29 ayat 13 ditegaskan, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya
dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, anak-anakku yang berbahagia, bahwa firman Tuhan ini, ayat ini sebenarnya menegur kita langsung. Ini menyingkapkan sebuah fakta di dalam penyembahan, bahwa seringkali didapati oleh Tuhan bahwa ada banyak orang yang datang kepada dia tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Dia datang dalam sebuah ritual, atau dia datang dalam sebuah komunitas, atau dia datang di dalam sebuah ibadah yang dilakukan oleh gereja. Dia datang dengan pakaian yang rapi, dengan selayaknya orang yang akan beribadah. Tetapi waktu dia datang, masuk ke dalam ruang ibadah, ketika pujian dinyanyikan, ketika penyembahan dimulai, hatinya itu tidak ada di sana. Pikirannya melayang-layang di luar sana. Pikirannya masih ingat apa yang ada di rumahnya, apa yang menjadi persoalannya. Dia masih ingat apa yang menjadi PR-nya, apa tugas sekolahnya. Jadi akhirnya dia tidak fokus. Jadi benarlah apa kata firman Tuhan. Kita datang terkadang mulut, bibir, lidah kita menyanyikan lagu yang dipimpin oleh sang liturgos atau worship leader. Tetapi hati, pikiran kita tidak tertuju kepada lagu yang kita nyanyikan, yang mana orientasi daripada lagu itu adalah pusatnya kepada Tuhan. Memberi pengagungan kepada Tuhan. Kita sibuk dengan aktivitas kita sendiri. Nah, ini banyak terjadi. Saya pernah melihat ada siswa kita datang ibadah hari Minggu ini di gereja. Kemudian dia datang, dia bawa kacang. Atau kacang atau snack lah, kurang lebih seperti itu sejenisnya. Lalu dia datang duduk pada bagian belakang bersama dengan orang tuanya. Lalu kemudian ketika pujian dinyanyikan, dia duduk, anak ini, sambil terus mengunyah snack yang dia bawa. Ya, orang sibuk menyanyikan lagu, mengikuti liturgos, susunan ibadah. Dia sibuk makan. Jadi seperti dia datang di bioskop. Ya, dia datang seperti nonton di XX1, ya, menyaksikan sebuah pertunjukan film yang bagus. Jadi dia sambil makan. Wow, jadi lagu-lagu yang dinyanyikan itu seperti hiburan bagi dia. Nah, ini hanya salah satu contoh. Ini saya lihat sendiri dan memang kita tegur. Nah, anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, seringkali memang kita akui bahwa terkadang waktu orang beribadah, waktu kita ibadah pagi mungkin, ataupun ibadah kami seperti hari ini, seringkali pujian sudah dinyanyikan, lagu sudah dinyanyikan, worship leader sudah mengajak kita untuk menyanyikan pujian. Tapi kita masih sibuk. Sibuk dengan urusan kita. Bahkan ada yang cerita satu dengan yang lain, ngobrol dengan satu dengan yang lain, dan lain-lain. Ataupun ada yang memperhatikan apa kesalahan dari worship leader-nya, singer-nya, atau pemusiknya. Itu yang dilihat-lihat. Nah, orang-orang seperti inilah yang dia katakan. Seringkali orang datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh. Kenapa? Karena aktivitasnya kelihatan tidak menunjukkan sebagai seorang penyembah yang benar. Nah, anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, melalui perenungan kita pada pagi hari ini, kita diingatkan bahwasannya kita ini adalah dicipta menjadi penyembah. Oleh karena itu, marilah kita menyembah dengan benar. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, betapa pentingnya kita memiliki hati yang menyembah karena di dalam setiap ibadah yang kita ikuti dan yang kita lakukan. Karena betapa sia-sianya waktu yang akan kita lakukan kalau hati kita tidak benar-benar menjadi penyembah yang benar. Rugi. Ya, lebih baik tidak usah datang beribadah atau tidak usah ikuti. Sekalian ya, sekalian tidak usah sama sekali, daripada kamu datang tapi hatimu jauh dari Tuhan. Nah, pertanyaannya bagi kita anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, bagaimanakah sikap hati yang menyembah itu? Yang pertama,
Di dalam Yohanes 4 ayat 24, bacaan kita berkata begini, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yang pertama, menjadi orang yang menyembah atau yang memiliki hati menyembah adalah bahwa sikap hati kita ini adalah sikap hati yang menyembah di dalam kebenaran. Maksudnya adalah bagaimana? Maksudnya adalah seorang penyembah yang benar adalah seorang yang hidupnya harus benar. Hidupnya harus benar, itu yang pertama-tama. Kenapa? Karena kalau hidup kita tidak benar, maka apapun aktivitas penyembahan yang kita lakukan, aktivitas rohani yang kita lakukan, itu menjadi sia-sia. Kenapa? Karena tidak didengar, tidak diindahkan oleh Tuhan, tidak dikenan oleh Tuhan. Karena apa? Hidupmu tidak benar. Nah, oleh karena itu, bagaimana sih supaya hidup kita benar di hadapan Tuhan? Di dalam Alkitab yang dimaksud dengan penyembah yang benar itu, di dalam kebenaran itu adalah orang yang telah memiliki kebenaran itu sendiri. Siapa kebenaran itu sendiri? Yaitu Yesus Kristus, Anak Allah yang sudah mati dan bangkit untuk menyelamatkan manusia berdosa, untuk membenarkan manusia yang sudah berdosa, yang sudah salah. Nah, kalau begitu, penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran itu adalah orang yang telah memiliki Kristus di dalam hatinya. Orang yang sudah ada di dalam hatinya itu sudah ada Yesus. Dia telah menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Dia yang telah menyelamatkan dia, yang telah menguduskan dan menyucikan hidupnya. Jadi kalau tidak punya Yesus di dalam diri, maka kita bukanlah seorang penyembah di dalam kebenaran. Kenapa? Karena tidak ada kebenaran di dalam kita. Itu tolak ukur yang dipakai oleh Alkitab. Kenapa? Kalau di luar Kristus, kamu sia-sia. Tidak ada yang benar. Kenapa? Karena kebenaran di hadapan Allah itu hanya dilihat di dalam karya Kristus yang sudah mati di atas kayu salib. Itulah yang membenarkan kita. Karena kalau kita tidak di dalam Kristus, semua kita itu adalah manusia yang berdosa. Kata Alkitab, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sudah rusak. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah rusak. Nah, oleh karena itu, Tuhan telah membuka jalan, Tuhan telah menunjukkan jalan, bahkan Tuhan telah menawarkan jalan kembali. Yaitu apa? Jalan pemulihan. Supaya kita yang sudah rusak, yang salah, yang berdosa itu dibenarkan di dalam Kristus. Karena kita tidak bisa menyelesaikan dosa kita sendiri. Kenapa? Karena kecenderungan kita, karena kita sudah memiliki dosa warisan, dan kita ini adalah daging, kita ini hanya kecenderungannya dosa dan berdosa. Nah, oleh karena itu, harus ada yang membenarkan. Nah, yang membenarkan itu adalah Kristus itu sendiri atau Tuhan itu sendiri. Dia sudah mati dan bangkit. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Datang kepadaku, aku memberikan kelegaan kepadamu. Jadi bukan hanya semata beban pergumulan, tetapi beban dosa itu akan diberikan kelegaan. Nah, oleh karena itu menjadi rugi bagi kita tatkala di dalam dunia yang masih, tatkala kita masih diberi kesempatan hidup di dunia ini, tapi kita tidak meresponi kebenaran itu. Kita tidak mau datang kepada kebenaran itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Jadi, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau menjadi penyembah yang benar, makanya kita perlu memiliki kebenaran itu sendiri, atau hidup kita harus benar, hidup kita akan benar tatkala kita menjadikan atau mengundang Yesus Kristus yang adalah kebenaran itu sendiri masuk ke dalam hati kita. Dialah yang mengubah status kita dari orang berdosa menjadi orang yang benar. Lalu itulah yang berkenan kepada Tuhan. Itulah yang menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Penyembah-penyembah yang seperti itulah yang dicari dan dikenan oleh Tuhan. Yang mana hatinya ada Kristus di dalamnya. Yang berikut, Bapak Ibu, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan. Hati yang menyembah di dalam kebenaran itu juga, itu berbicara tentang hati yang bersih. Jadi secara status kita, tatkala kita sudah di dalam Kristus, kita sudah menjadi benar, kita dibenarkan. Bukan karena kita berlaku
benar, tetapi karena anugerah Tuhan. Status kita diubah ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka kita dilihat benar. Kenapa? Karena sudah ada Yesus Kristus dalam hati kita. Nah yang kedua, kita sudah ada Yesus di dalam diri kita, tetapi secara perbuatan, secara tingkah laku, kita masih bergumul dengan dosa, kita masih sering jatuh di dalam dosa. Iya, Anda lihat tokoh-tokoh rohani atau siapapun dia orang Kristen, kan dia tidak kebal dengan dosa kan? Dia masih manusia biasa, manusia lemah juga, masih hidup di dalam daging dan seringkali masih jatuh bangun di dalam dosa. Artinya bahwa sebuah fakta bahwa kita masih mungkin jatuh di dalam dosa sekalipun sudah ada Kristus hidup di dalam diri kita, itu fakta hidup. Karena kita masih manusia ini, masih di bumi ini. Kecuali nanti kalau sudah kita mati dan masuk surga, itu baru kita terlepas dan terbebas dari semuanya. Nah, jadi ketika kita masih ada, kita masih bergumul dengan dosa, dengan kedagingan kita. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, jika kita mengaku segala dosa dan pelanggaran kita, kata Alkitab di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Hati kita harus senantiasa hari lepas hari kita bawa datang kepada Tuhan untuk disucikan, dikuduskan. Kita akui segala dosa-dosa kita. Dan kita terus berdoa, berkomitmen untuk meninggalkan dosa kita. Kita terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Supaya kita jauh dari dosa. Supaya kita lama-kelamaan kita meninggalkan dosa. Dan semakin hari kita semakin meningkat, semakin progresnya jelas. Dan kita semakin membenci dosa. Dan bahkan sampai kita menuju kepada keserupaan seperti Kristus. Kristus adalah orang yang tidak berdosa ataupun Tuhan yang telah menjadi manusia dan tidak pernah berdosa sama sekali. Jadi arahnya ke sana jelas ya, fokusnya ke sana. Ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi hati kita harus senantiasa bersih. Kemudian yang berikut adalah senantiasa bersih maksudnya setiap saat kita harus mengaku dosa, bahkan setiap hari kita harus mengaku dosa. Nah itulah yang kami lakukan juga di tengah kehidupan keluarga kami. Setiap malam sebelum tidur selalu evaluasi, minta ampun dosa, minta ampun dosa. Semua kita ajak mengaku dosa di hadapan Tuhan. Istri, anak-anak saya tuntun mereka minta ampun dosa atas dosa yang kita lakukan hari ini. Karena kita betul-betul terkadang kita tidak sadar, kita melakukan hal yang salah. Dalam pemikiran kita, dalam kata-kata kita, dalam sikap hati, dan bahkan dalam perbuatan kita. Seringkali kita jatuh. Nah, oleh karena itu, setiap hari kita datang kepada Tuhan. Minta supaya Tuhan bersihkan, murnikan kembali hati kita. Supaya kita mendapat perkenanan daripada Tuhan. Khususnya waktu malam, waktu kita mau beristirahat, itu kami sering lakukan. Kenapa? Karena malam yang akan kita lewati, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita mungkin saja besok bangun sudah tidak ada nyawa. Kita tidak tahu. Oleh karena itu kita berdoa berharap, Tuhan kuduskan saya supaya saya bisa beristirahat dengan baik di dalam kekudusan dan kesucian Tuhan. Dan oleh anugerah Tuhan, jika Tuhan mungkinkan bangun besok pagi, saya bangun di dalam kesegaran dan penuh berkat dan rahmat daripada Tuhan. Jadi lihat hati. Nah, konteks di dalam penyembahan, di dalam ritual, di dalam ibadah yang kita lakukan. Maka sebelum kita masuk atau sebelum pergi beribadah, periksa hatimu. Ya, lihat hatimu, datang kepada Tuhan. Nah, ini sering saya lakukan bahkan ketika mau melayani, kita berdoa bersama di awal ibadah itu. Sering kita berdoa, lihat, koreksi dulu hati. Apakah hati kita ini bersih di hadapan Tuhan? Ada dosa yang kita simpan-simpan, ada dosa yang kita sudah lakukan, belum kita bereskan dengan Tuhan. Harus dibereskan dengan Tuhan. Disucikan, dimurnikan dulu. Baru kita datang menyembah, baru kita datang melayani Tuhan. Jadi, hatinya harus bersih. Yang berikut adalah, berbicara hati yang bersih itu juga berbicara tentang motivasi di dalam menyembah itu harus murni. Harus bersih dan kudus. Kenapa? Karena seringkali orang datang, seperti yang di awal saya katakan, dia datang ke pilihan tapi motifnya lain. Nah, beberapa waktu lalu saya ingat waktu saya kuliah, ada teman saya, dia sebenarnya punya tempat ibadah di tempat lain, dia gereja di tempat lain. Lalu suatu waktu saya lihat, waktu minggu malam saya lihat,
Dia pulang ibadah di tempat, di gereja, bukan di gerejanya, di gereja yang lain. Lalu saya tanya dia, ih, kok ibadah di situ sekarang ya? Tidak. Saya itu hanya datang mau lihat-lihat si Anu di sana. Jadi ternyata motivasinya datang ibadah di situ bukan untuk menyembah Tuhan, tapi untuk pergi melihat-lihat ada cewek yang dia intai atau yang dia dia senter-senter bela lah, orang Makassar bilang ya, yang dia suka-suka. Itu yang dia pergi lihat. Nah, ini seringkali ada di dalam diri kita. Jadi motivasinya tidak benar. Dia ada ajakan, ayo Mi, kita pergi ibadah di tempatku. Ush, karena cewek cantik yang ajak, biar Mi deh. Sekaligus PDKT. Wah, biasa begitu. Oh, ini tidak murni hatinya. Datang. Ataupun datang, dia mau lihat-lihat, wih, WL-nya, ada artis yang datang. Wih, ada hamba Tuhan yang keren. Hamba Tuhan yang mantap khotbahnya. Itu motifnya. Dia datang ke sana untuk melihat hamba Tuhannya, untuk melihat, melihat artisnya, melihat worship leadernya, melihat pemusiknya. Jadi, sebenarnya hatinya jauh daripada Tuhan. Ya. Tidak ada di dalam hatinya itu, sebenarnya dia datang ke sana untuk fokus menyembah Tuhan. Nah, itu yang keliru, itu yang salah. Jadi, hati yang menyembah di dalam kebenaran itu motivasinya harus jelas, harus benar. Bagaimanakah sikap hati, motivasi yang benar datang beribadah kepada Tuhan? Ya, motivasi yang benar adalah datang betul-betul memberikan penyembahan, pengagungan kepada Tuhan. Saya ciptaan, dia pencipta. Dialah yang saya harus muliakan. Bukan orang yang ada di sekitar. Bukan pengkhotbahnya, bukan worship leadernya, bukan tim musiknya. Atau apapun, fasilitas-fasilitas dari ibadah. Bukan itu yang menjadi fokus kita. Fokus kita adalah Tuhan. Ya, menyembah, kita datang memberi pengagungan dan penghormatan kepada Dia. Jadi, itulah yang harusnya ada di hati kita waktu kita datang menyembah Tuhan. Dan itulah penyembah-penyembah di dalam kebenaran. Bapak, Ibu, anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan. Itulah betapa pentingnya untuk memeriksa hati sebelum kita beribadah kepada Tuhan. Baik itu ibadah yang dilakukan pagi hari, maupun ibadah kita seperti hari Kamis, atau persekutuan kita hari Sabtu remaja, ataupun ibadah minggu kita. Jadi selalu periksa hati kita. Karena kalau ada dosa dalam hati kita, motivasi kita tidak murni, itu sia-sia kita lakukan itu. Itu hanya formalitas belaka. Tapi kita tidak memberi kemuliaan, kita tidak menyenangkan hati Tuhan. Itu ibadah yang seperti itu tidak dikenan oleh Tuhan. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Menjadi penyembah di dalam roh dan kebenaran, yaitu hidupnya harus benar, hidupnya harus bersih, motivasinya harus benar, dalam menyembah bukan supaya mendapatkan sesuatu atau melihat sesuatu, tetapi benar-benar memberikan pujian dan penghormatan kepada Tuhan yang disembahnya. Kemudian, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Yang berikut. Yang kedua, Bapak Ibu, bagaimanakah hati yang menyembah itu? Yang kedua adalah hati yang hormat dan takut. Di dalam Ibrani pasal 1 ayat 28 dikatakan seperti ini. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi yang kedua adalah sikap hati yang menyembah itu adalah sikap hati yang dibawa datang kepada Tuhan dengan penuh rasa hormat dan kekaguman kepada Tuhan. Menghormati Dia karena Dia pencipta kita ciptaan, karena Dia yang maha mulia dan maha kudus, Allah yang berdaulat, berkuasa, diberikan anugerah kepada kita masih boleh hidup, masih bisa ada. Kita diciptakan dengan begitu rupa, diberikan berkat-berkat yang begitu rupa. Dia sudah memberikan hidupnya bagi kita. Dia sudah mati bagi kita. Dia memberikan nafas hidup bagi kita. Macam-macam. Berbagai macam berkat Tuhan sudah diberikan bagi kita. Nah, karena begitu luar biasanya pencipta ini. Begitu luar biasanya anugerahnya kepada saya. Maka, saya datang kepada Dia. Kita datang dengan penuh kekaguman. Dengan penuh rasa hormat kepada Dia. Kenapa? Karena Dia Tuhan. Dia maha mulia, maha kudus, maha kaya, maha segalanya.
tapi diizinkan untuk berkomunikasi dengan dia. Masih diberikan kesempatan untuk bisa komunikasi dengan dia. Itu sesuatu hal yang istimewa, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu, jangan pernah sia-siakan waktu ibadah. Jangan pernah sia-siakan waktu yang telah diberikan kepada kita untuk berbakti kepada Tuhan. Karena itu sebuah anugerah yang tidak bisa kita beli. Kita tidak bisa dapatkan lagi tatkala habis waktu kita di dunia ini. Nah, seringkali ada banyak orang memandang remeh ataupun memandang biasa itu ibadah, ya seperti sebuah rutinitas yang biasa-biasa, besok toh ada, oh nanti minggu depan ada. Jadi dia tidak menggunakan momentum ibadah itu sebagai kesempatan yang indah, yang luar biasa yang diberikan kepada kita manusia yang masih boleh hidup untuk berbakti kepada Tuhan. Ya. Jadi bahkan dia merasa kalau itu di hari Minggu ada kerja kelompok, dia masih merasa lebih penting kerja kelompok daripada waktu ibadah. Dia masih merasa masih lebih penting pergi nonton XX1 daripada ibadah. Dia masih merasa lebih penting buka toko, aktivitas daripada ibadah. Ya. Sepertinya dia melihat ibadah itu seperti sebuah aktivitas yang kosong, yang sia-sia belaka. Nah ini berbahaya. Kita tidak boleh seperti itu. Kita ciptaan, kita diberikan hati yang menyembah. Ya, naluri penyembah. Oleh karena itu, di hari yang dikuduskan itu, dikhususkan itu, datanglah kepada dia. Memberikan penghormatan kepada Tuhan, memberikan pemujaan kepada Tuhan. Dengan rasa apa? Dengan hati yang penuh kekaguman dan hormat kepada dia. Ya, karena kita bertemu raja di atas segala raja. Kalau kita bertemu bapak dan ibu kita saja di rumah, kita hormat, kita kagum. Kenapa? Karena dia sudah melahirkan kita. Karena dia sudah membesarkan kita, dia sudah merawat kita. Kita juga hormat kepada guru kita, karena dia sudah mengajar kita. Dia sudah memberikan ilmunya kepada kita, membimbing kita, mendidik kita. Kita hormat kepada orang-orang yang berjasa kepada kita. Masakan kita tidak hormat dan kagum kepada Tuhan yang menciptakan kita, yang beranugerah kepada kita, bahkan yang sudah menyelamatkan kita dari kebinasaannya. Jadi ada begitu banyak hal yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Masakan kita tidak kagum kepada dia? Masakan kita tidak hormat kepada dia? Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, karena dia Tuhan, saya ini hanya ciptaan biasa. Dan dia memberikan anugerah untuk kita bisa berkomunikasi di dalam ibadah melalui penyembahan. Maka gunakan kesempatan itu, maka datanglah dengan sakit, dengan hati yang penuh hormat dan kagum. Kenapa? Karena dia itu luar biasa. Dan masih ada waktu bagi kita untuk menyembah dia. Oleh karena itu, mari datanglah kepada dia dengan penuh rasa hormat dan kagum. Karena dia Tuhan yang begitu ajaib dan luar biasa. Memberikan rahmatnya kepada saya. Karena kala ada waktunya, di dunia ini saya tidak bisa lagi seperti itu. Dan itu hanya akan terjadi di kekekalan. Oleh karena itu, sekali lagi, gunakan kesempatan, waktu-waktu ibadah yang ada, untuk merefleksikan hati, hati yang menyembah kepada dia, hati yang kagum kepada dia, yang hormat kepada dia. Supaya apa? Nama Tuhan terus dimuliakan. Supaya Tuhan terus ditinggikan dan diagungkan. Pemazmur ketika dia menyadari bahwa Tuhan itu begitu luar biasa, karyanya ajaib luar biasa dalam hidupnya. Bahkan dia berkata, lebih baik satu hari di pelataran-Mu ya Tuhan, memuji menyembah-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik satu hari full daripada 1000 hari di tempat lain. Dia membandingkan 1 banding 1000. Kenapa? Karena dia sadar benar bahwa betapa luar biasanya ketika ada di hadirat Tuhan memberikan pengagungan dan penyembahan kepada Tuhan pencipta alam semesta ini. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu,
Engkau Allah yang hidup dan menikmati semua kebaikan-Mu. Itu ungkapan hati orang yang telah merasakan berkat Tuhan, orang yang telah merasakan betapa ajaibnya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan di dalam hidupnya. Dan dia menyadari, saya ini hanya ciptaan, dia pencipta, maka saya menyembahnya. Lebih baik satu hari saja di pelataran Tuhan itu sudah berharga luar biasa daripada 1000 hari di tempat lain. Kenapa? Saking indahnya menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran dengan sikap hati yang hormat dan kagum kepada Dia. Kemudian rasa takut yang dimaksud di sini juga bukan berarti kita takut seperti anak kecil yang takut setan yang takut, tapi lebih kepada kekaguman dan hormat. Itu maksudnya, hormat dan takut kepada Dia. Kiranya renungan firman Tuhan pada hari ini bisa menjadi berkat untuk kita sekalian. Marilah kita menjadi umat atau menjadi anak-anak Tuhan yang selalu memiliki hati yang punya kerinduan untuk menyembah Dia, menyembahnya di dalam kebenaran, menyembahnya dengan penuh rasa hormat dan takut kepada Dia, supaya Tuhan terus dimuliakan melalui hidup kita dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Segala puji syukur dan hormat kemuliaan kami naikkan kepada Tuhan. Untuk waktu yang begitu singkat bagi kami, kami boleh merenungkan firman-Mu. Betapa kami ini dicipta oleh Tuhan untuk menjadi seorang penyembah. Penyembah di dalam roh dan kebenaran. Penyembah dengan sikap hati yang penuh hormat dan takut kepada Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kalau Tuhan jumpai selama ini, seringkali kami menyembah Tuhan, datang ke tempat ibadah, tapi hati kami menjauh daripada Tuhan. Pikiran kami melayang. Bahkan kami di dalam ruang ibadah sekalipun, kami melakukan aktivitas yang bukan bagian dari ritual ibadah itu sendiri. Kami bermain, kami ngobrol, kami bahkan mungkin bergosip. Oleh karena itu Tuhan, ampunilah kami kalau selama ini kami tidak menjadi penyembah-penyembah yang hidupnya benar di hadapan Tuhan, yang tidak hormat dan tidak kagum, tidak takut akan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami, jadikan kami menjadi penyembah-Mu. Penyembah-penyembah yang hormat dan kagum kepada Tuhan, penyembah di dalam kebenaran. Terpuji nama-Mu Bapa. Meteraikan firman-Mu, mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Thank you.
Baiklah, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Segala pujian dan hormat, syukur, kemuliaan kami naikkan kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan bagi kami, di mana pada hari ini Engkau telah memberkati ibadah kami dari permulaan sampai pada tamatnya. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan bagi kami boleh beribadah. Terima kasih buat kekuatan kesehatan. Terima kasih Tuhan buat media YouTube yang boleh kami pakai untuk menjadi sarana kami untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan hari ini kami boleh kedatangan tamu dari alumni Jennifer Torina dan juga Reina ya Tuhan, yang sudah mau melayani Tuhan, yang memuji dan menyembah Tuhan bersama dengan kami. Sekalipun mereka sudah alumni, tapi mereka masih mau bersama-sama dengan kami di sekolah yang kami cintai ini, SMA Zion, untuk bersama-sama melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat dedikasi kedua anakmu ini. Berkati mereka dalam studi mereka, berkati kuliah mereka, berkati masa depan mereka, kesehatan mereka, bahkan keluarga, orang tua mereka, Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan, semua yang ambil bagian, baik yang di depan layar maupun di belakang layar, editor dan semua bidang satu yang sudah terlibat di dalam pelayanan hari ini, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, semua yang kami lakukan dalam ibadah ini, kami persembahkan sebagai wujud penyembahan kami kepada Tuhan. Sebagai ibadah kami yang sejati kepada Tuhan. Untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan belaka. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih, berkatilah aktivitas kami, proses belajar mengajar hari ini. Dari pagi sampai siang nanti, Tuhan berkati. Baik kami sebagai Bapak Ibu Guru maupun sebagai siswa. Baik yang belajar di rumah maupun yang belajar di sekolah ya Tuhan. Tuhan pimpin dan sertai kami semuanya. Biarlah kami semua boleh berhasil hari ini, nama Tuhan dimuliakan. Berkati jika ada di antara kami yang sakit, yang bergumul berbeban berat, Engkau berikan kelegaan, sembuhkan yang sakit. Terima kasih Tuhan. Inilah doa-doa kami kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Bapak Ibu anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita atas kesetiaan kita mengikuti ibadah dari awal sampai selesai. Tuhan memberkati kita. Dan atas nama Bapak Ibu Guru dan seluruh bidang satu, bahkan seluruh siswa, mengucapkan terima kasih kepada kedua alumni yang sudah melayani kita pada hari ini, Reina dan juga Jennifer Torina, yang sudah menjadi worship leader, memimpin kita di dalam puji-pujian melalui media YouTube ini. Terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan memberkati kedua anakku ini, memberkati studi mereka dan masa depan mereka. Dan demikian juga buat semua kita yang sudah terlibat di dalam ibadah pagi ini, Tuhan memberkati. Shalom!